Jalan Raya Kolonel Ahmad Syam di kawasan Desa Cikereh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mengalami kerusakan hampir di sepanjang jalur yang berujung di Jalan Raya Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Jalan ini merupakan penghubung antara Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Bandung. Lubang yang terdapat di jalan ini berdiameter besar dan sangat membahayakan pengendara. Sering terjadi kecelakaan yang melibatkan pengendara yang melintas di jalur ini. Terlebih lagi saat musim hujan tiba, jalur ini selalu tergenang air yang cukup tinggi hingga akses menuju Sumedang dan Kabupaten Bandung terputus. Udah berapa kali dibetulin, Pak? Udah 3 kali. 3 kali tapi masih kayak gitu aja. Masih tetap belum ada baru di istilahnya di apa? Belum puas 100% dari lokasinya. Biasanya dibetulin pakai apa aja sih itu, Pak? Itu kemarin sampai di apa di Juruk. Dulunya kan agak dalam ya. Dalam gitu. Sekarang alhamdulillah udah mulai apa? Datar, rata. Cuman belum 100%. Muhammad Olga melaporkan untuk CTV Network.